بسم الله الرحمن الرحيم. فسكر رسول عليه الصلاة والسلام. Kebanyakan manusia yang mengaku menjadi pengikut kepada mana-mana Rasul masih tetap memuliakannya dan mengaku berpegang kepada petunjuknya, bahkan menganggap itulah satu-satunya yang benar, walaupun mereka sudah menyeleweng dan apa yang dipegang, dipercayai itu tidak ada kena-mengena lagi dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul yang kononnya diikut itu. Di zaman Rasul itu masih hidup, mereka menegakkan kebatilan dengan menggubah kata-kata yang indah tetapi bohong bagi menutup penyelewengan dan pembohongan terhadap pesaka ajaran yang sebenar dari Rasul yang sudah wafat itu. Maknanya, semua manusia memuliakan Rasul dan Nabi masing-masing. Pada masa Rasul dan Nabi itu masih hidup, tak apalah, Rasul-Rasul itu memimpin mereka dengan ajaran yang sebenar. Bila sudah lama, Rasul itu sudah wafat, sahabat-sahabatnya juga sudah meninggal dunia, menyebabkan mereka yang kemudian jadi menyeleweng. Ada yang melantik Rasul itu jadi Tuhan, dibuatnya patung, dibuatnya berhala, disembah dan dipuja, dan meletakkan sifat-sifat Tuhan pada Rasul-Rasul itu. Padahal apa yang mereka buat itu sudah kufur, menyeleweng daripada ajaran Rasul-Rasul itu. Bukan sahaja orang-orang Yahudi dan Kristian yang kita kenal pada hari ini dengan golongan Ahli Kitab. Mereka menyebut nama Allah. Mereka menganggap Allah sebagai Tuhan. Bahkan kita dibenarkan memakan sembelihan mereka. Bahkan Quran membenarkan kita berkahwin dengan perempuan-perempuan Ahli Kitab. Dengan nah Quran. Bila ada nah Quran, maka tak ada mazhab lagi. Semua mazhab kena ikut nah Quran ini. Cumanya kita yang tak mengaji saja berasa pelik. Padahal ada dalam Quran perkara ini. Dalam masa yang sama, orang-orang Yahudi dan Kristian menyeleweng. Dengan sebab itu mereka bukan Islam, mereka Ahli Kitab. Sebabnya sebahagian berkitab mereka ubah, mereka pindah. Mereka menganggap Musa dan Isa sebagai Tuhan juga. Bahkan ulama-ulama yang menyeleweng mengangkat diri mereka sebagai Tuhan. Ini penyelewengan yang berlaku. Bahkan ada kalangan ahli sejarah yang mengatakan termasuklah agama-agama berhala. Bukan sahaja agama orang-orang musyrikin Arab yang tetap memuja Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mereka tak tinggal haji pergi ke Mekah kerana memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi mereka sudah menyeleweng daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada kalangan ahli sejarah yang mengatakan agama Hindu yang menjadi penganut penduduk-penduduk di Timur Asia asalnya adalah ajaran Ibrahim alaihissalam. Kerana Ibrahim dilahirkan di Iraq, Babylon. Babylon ialah negeri yang terletak di Iraq, Turki, Syria, Syam dan negeri Teluk, bersempadan dengan India. Di mana pengikut-pengikutnya membawa ajaran itu ke India. Bersudah lama, ratus tahun, ribu tahun, mereka jadi sesat.
Bahkan mereka namakan Brahma. Ada mengatakan perkataan Brahma dalam agama Hindu daripada Ibrahim. Ibrahim alaihi salam. Mereka sudah menyeleweng. Melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Nabi-Nabi dilantik menjadi Tuhan. Sudah menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Ini tak ikut pesaka yang sebenar. Ataupun mereka yang menerima pesaka itu khianat. Mereka yang menerima pusaka ialah ulama-ulama. Innamal ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama-ulama, orang-orang alim adalah orang yang menjadi waris. Waris kepada nabi-nabi yang menerima ajaran nabi. Tapi kalau waris ni jahat, menyeleweng, orang ramai jadi menyeleweng juga. Inilah yang berlaku. Begitulah manusia. Menurut fitrah kejadian mereka, mestilah mempunyai kepercayaan dan mempersucikan apa yang dipercayai walaupun secara melulu. Contohnya seringkali berlaku apabila menyeleweng dari ajaran Allah yang diberitahu oleh Rasul dengan berdalihkan ajaran dan hujah-hujah palsu sehingga hilangnya nilai-nilai yang sebenar. Jahat bertukar menjadi baik. Kebaikan dianggap kejahatan. Orang-orang yang mengaku berperi kemanusiaan dan memperjuangkan hak asasi manusia, sebenarnya mereka yang tenggelam di dalam nafsu kebinatangan. Orang-orang yang mendakwa menegakkan keadilan, sebenarnya si zalim yang mengubah nama zalim kepada adil. Banyak sekali pengorbanan yang disumbangkan untuk menegakkan kemerdekaan dan kebebasan. Tetapi kebebasan dan kemerdekaan yang sebenar selalu diancam dengan menggunakan nama kemerdekaan dan kebebasan. Adalah mendukacitakan mereka melakukan kerja-kerja tersebut, mengaku menjadi pengikut Rasul dan Nabi-Nabi yang alaihi mustalatu wassalam. Apa yang berlaku ialah fitrah. Fitrah yang disebut dengan naluri ataupun sifat semula jadi manusia. Sifat semula jadi manusia yang diberi akal oleh Allah percaya kepada adanya Tuhan. Sama ada dia belajar, dia tak belajar, dia percaya adanya Tuhan. Dia percaya Tuhan itu ada. Dalam masa yang sama, dia percaya adanya baik dan buruk. Bila sudah lama jadi tersasul. Tersasul bukan sahaja silap melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Bahkan dalam perkara halal dan haram. Halal jadi haram, haram jadi halal. Jadi bercelaru habis. Kadang-kadang menafsirkan syarat itu. Yang terkini saya duanya berlaku sebagai satu contoh. Apabila seorang wanita muslimah di Norway pakai jilbab. Dia telah dipukul. Telah dipukul dan jadi kih mahkamah. Dan di sana terdapat orang-orang Norway yang bukan Islam bersimpati. Bersimpati dengan muslimah yang kena pukul ni. Dan mereka mengadakan satu tunjuk perasaan, satu protes di Norway. Ini baru ni. Nak simpati kepada muslimah yang pakai jilbab ni, tunjuk pakai jilbab belakang, lelaki pakai jilbab juga. Hak lelaki pakai jilbab juga. Padahal orang puan dia pakai jilbab. Nak tunjuk simpati. Ini ada di siar dia berita-berita. Dia buat tunjuk perasaan. Kerana seorang muslimah yang pakai jilbab kena katok. Maka pakai tunjuk perasaan. Habis pakai jilbab. Lelaki puan. Termasuk hak yang telanjang pakai jilbab juga. Nak tunjuk simpati. Ini menunjukkan fitrah dia ada. Sifat semula jadi dia ada. Cumanya penafsiran dia tak betul. Ini bukan saja berlaku kepada nabi-nabi zaman dulu, bahkan berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis, ta'ati al-nasi zamanun khadda'ah sanawatun khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرَّوَيْضَةِ
Qila ya Rasulullah wa man ruwaidah al-khasah yatakallamu bi amril ammah, kata Nabi. Hadis riwayat Ibn Majah. Akan berlaku di akhir zaman, Nabi kata. Di akhir zaman, akan berlaku tahun-tahun yang mengelirukan. Tahun yang mengelirukan. Dengan makna musim-musim jadi berubah, Nabi dah sebut. Masa dah hujan, jadi hujan. Masa tak sejuk, jadi sejuk. Masa sejuk, jadi panas. Masa panas, jadi sejuk. Ini kerana perjalanan dunia yang tak betul. Sanawatun khadza'ah. Yakni tahun-tahun yang mengelirukan. Yang menipu. Ada ulama menafsirkan dengan tahun-tahun tak mengikut musim yang betul. Dan kita tengok sendiri pada hari ini. Berlaku ribut, berlaku macam-macam. Dan akan berlaku. Orang yang bercakap benar dianggap bohong. Orang yang bohong dianggap benar. Orang yang amanah dikhianat. Orang yang khianat dia beri amanah pula. Ini berlaku. Dan Ar-Ruwaidah bercakap, kata Nabi. Lalu sahabat tanya, apa dia Ruwaidah? Nabi kata, orang bodoh bercakap perkara orang cerdik. Orang jahil bercakap perkara orang alim. Orang jahil bercakap berkenaan dengan agama. Dia jahil dalam bab agama, bercakap agama. Maka jadi keliru habis. Ini yang akan berlaku di akhir zaman. Begitulah berlaku di zaman Nabi-Nabi zaman dahulu. Allah Ta'ala lantik Nabi-Nabi baru. Adapun zaman selepas Nabi Muhammad SAW, tak ada Nabi. Tapi Allah Ta'ala akan lahirkan ulama-ulama yang mempertahankan Islam. Dan Allah lahirkan kumpulan bersama dengan ulama itu. Jamaah yang memperjuangkan dan menegakkan Islam. Kecuali bila Allah Ta'ala nak kiamatkan dunia. Bila dunia nak kiamat, maka ulama-ulama dimatikan. Dengan makna Quran diangkat. Tak ada lagi orang baca Quran. Tak ada lagi orang sembahyang. Tak ada lagi orang pergi ke Mekah. Dan akhirnya pakat rombok Kaabah. Pakat rombok Kaabah kerana dipercayai di bawah Kaabah tu ada mata banyak. Jadi rombok Kaabah. Tak ada lagi orang Islam. Di masa itulah berlakunya kiamat. Menunjukkan bahawa penyelewengan manusia itu akan berlaku. Bila sudah lama daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Untuk memahami hakikat yang sebenar, hendaklah diketahui dan dipahami sedalam-dalamnya bahawa kesemua ajaran yang diwahyukan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ialah ajaran Islam. Kesemua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam menganut Islam. Beriman dan Islam kepada semua yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpesan kepada anak cucu mereka supaya menjadi Islam. Islam adalah satu-satunya agama Allah. Lain pada Islam bukan agama Allah. Di sinilah disebut innad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Din ialah ibadat, munakahat, muamalat, jenayah, politik, ekonomi dan segala cara hidup ialah Islam. Islam, tak ada lain pada Islam. Lain pada Islam ditolak. Bukan sahaja Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha. Termasuklah nasionalism, kapitalism, pragmatism, komunism. Islam, liberalism. Ini semua ditolak. Sama ada dalam perkara ibadat, politik, ekonomi, pakaian, makanan, hanya Islam saja. Ini makna inna dina indallahi al-Islam. Dan makna wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan sesiapa yang berpegang, yang menuntut, yang belajar lain pada Islam, maka dia ditolak di akhirat, termasuk di kalangan orang-orang yang rugi.
Islam itu sama ada dalam perkara hubungan dengan Allah yang kita semua ibadat. Termasuklah dunia. Pakaian kita. Ada pakaian halal, pakaian haram. Makanan kita. Makanan halal, makanan haram. Hubungan lelaki perempuan. Ada halal dan haram. Mengetuh negara. Ada adil dan zalim. Ekonomi ada halal dan haram. Engineer, kejuruteraan ada halal dan haram. Semua ada kaitan dengan hukum agama. Tidak ada perkara yang tak berkait dengan agama. Di sinilah malaikat-malaikat ditugaskan untuk mencatat amalan manusia. Di mana sahaja manusia itu berada. Bukan sahaja di masjid, dia pergi ke Mekah, termasuk dia di Kedah. Dia di pejabat, dia di laut, dia di darat. Semua dicatat oleh malaikat. Perkara ni boleh. Perkara ni tak boleh. Perkara ni halal, haram, makruh, sunat. Semua ada berlaku. Inilah yang dinamakan Islam. Dan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul pesan kepada anak-anak cucu mereka. Semua anak cucu Nabi berlaku. Orang Yahudi dikatakan anak cucu Nabi Ibrahim. Kita ni anak cucu Nabi Nuh, bukan saja Nabi Adam. Anak cucu Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi berpesan kepada anak cucu mereka di kalangan seluruh manusia supaya berpegang dengan Islam. Bacalah firman Allah Ta'ala. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Wa nahnu lahu muslimun. Surah Al-Baqarah. Ayat 132 hingga 133. Artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan. Mewasiatkan ialah pesanan. Bila dia nak mati, pesan. Ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati. Kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda mati? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah selepas aku meninggal? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak. Tuhan yang Maha Esa. Dan kami hanya Islam kepadanya. Ayat ini daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah termasuk dalam surah Madaniyah. Surah yang diturunkan di Madinah. Setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Di Madinah, ramai orang-orang Yahudi berkumpul di situ. Kerana menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Yang dijanjikan zahirnya oleh Nabi-Nabi di zaman dahulu. Allah Ta'ala nak tutupkan dunia dengan Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ramailah orang-orang Yahudi berhijrah ke situ. Dan di sana termasuk orang-orang Kristian. Padri-padri mereka yang masih berpegang dengan agama asal. Yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Di zaman kezaliman. Padri-padri ini beruzlah. Mengasingkan diri. Di padang pasir yang jauh. Di bukit buka dan gunung ganang. Bersembunyi dalam gua. Di pulau-pulau di tengah lautan. Bukan betapa. Ini beruzlah membawa agama.
kerana dunia dalam keadaan rosak. Orang tua-tua Melayu kata, tak apa nak cari ilmu lebih. Sebenarnya mereka beruzlah, mengasingkan diri. Mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengaku Muhammad adalah Rasulullah. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala turunkan ayat ini Madinah, di Madinah, untuk dibaca kepada orang-orang Yahudi yang sedang menunggu di Madinah. Kisah Nabi Ibrahim AS. Orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, termasuklah penganut agama Yahudi dan Kristian, mengaku memuliakan Nabi Ibrahim, Abraham ataupun Brahma mereka sebut. Dan Nabi Yaakob, Nabi Yaakob adalah bapa kepada bangsa Yahudi. Allah Ta'ala menurunkan ayat menyatakan Nabi Ibrahim memberwasiat kepada anak-anaknya. Nabi Yaakob juga memberwasiat kepada anak-anaknya. Bahawa Allah Ta'ala pilih satu agama saja, iaitulah agama Islam. Tak ada agama lain. Dan dikisahkan Nabi Yaakob dalam keadaan nazak, dikelilingi oleh anak-anaknya. Yaakob menyoal anak-anaknya ketika dalam keadaan nazak. Wahai anak-anak kesayanganku, siapa yang kamu sembah selepas aku meninggal dunia? Anak-anak Yaakob menjawab, kamu menyembah Allah, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, Tuhan nenek moyang kita, Tuhan yang satu, dalam keadaan kami menjadi orang-orang Islam. Di sinilah banyak pendeta-pendeta Yahudi dan padri-padri Kristian yang ikhlas akhirnya masuk Islam setelah bertemu dengan Islam. Abdullah bin Salam dan lain-lain lagi yang bertemu dengan Nabi SAW akhirnya masuk Islam. Termasuk dua orang padri yang musafir daripada Syam mencari Nabi akhir zaman yang zahir, lalu bertemu dengan Madinah. Mereka melihat bumi Madinah yang subur di tengah padang pasir. Lalu mereka masuk dan diberitahu Nabi sudah berhijrah. Lalu dua padri ini bertemu dengan Nabi SAW dan bertanyakan, apakah saksi yang paling besar sekali di sisi Allah? Lalu Allah menurunkan ayat, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilm qa'iman bil qist inna dina indallahi al-islam. Allah Ta'ala turunkan ayat ini yang jadi wirid. Allah Ta'ala menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat dia saja, Allah Tuhan. Dan malaikat menjadi saksi. Dan ulama-ulama menjadi saksi. Tak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Lalu kedua-dua padri ini masuk Islam. Masuk Islam. Dikisahkan bagaimana seorang padri yang bertugas dengan Pop di Vatikan. Vatikan ialah pusat agama Kristian Katolik. Apabila Raja Rom masuk Kristian, oleh kerana ramai dua orang ikut Kristian, lalu Raja Rom ajak padri-padri, oleh kerana Bible, Injil banyak sangat direka Injil ni, lalu diadakan muktamar, diadakan persidangan untuk bincang kitab-kitab Injil. Akhirnya mereka pakar empat Injil yang sesuai dengan berhala, yang sesuai dengan syirik. Maka Raja Rom menganut agama Kristian syirik yang bertukar jadi mazhab Katolik. Mazhab Katolik pusat dia di Vatican City. Patutnya pusat agama Kristian ini di Palestin, kerana Nabi Isa zahir di Palestin, Ibrahim juga Palestin, dan Nabi kita Isra dan Mi'raj di Palestin. Negeri Nabi-Nabi ini ubah di Vatican City, di mana seorang petugas kepada Pop
yang jaga dia punya bilik bacaan, dia terbaca satu kitab, iaitulah Injil Barnabas, yang menyebut berkenaan dengan tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Isa bukan anak Allah, nabi-nabi bukan Tuhan. Tuhan satu saja. Lalu padri ini buat lari Injil ni keluar dan dia masuk Islam. Menjadi orang Islam. Dan Injil Barnabas disimpan menjadi barang lama. Barang lama tak dikaji oleh mereka. Menunjukkan bahawa satu-satu agama yang Allah Ta'ala iktiraf ialah agama Islam. Tak ada agama lain. Agama lain sudah diubah. Itulah sebahagian berkenyataan daripada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan tentang huraiannya telah kita kaji di dalam mukaddimah perbincangan kita. Wallahu a'lam.